Pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Sumatera Utara, pemirsa, di mana seorang sopir angkot di Langkat nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Ya, tersangka ditangkap setelah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang penumpangnya. Seorang pria warga Kecamatan Gebang, Langkat, Sumatera Utara menjadi bulan-bulanan warga. Tersangka diketahui seorang sopir angkot yang ketahuan akan merudap paksa korbannya di dalam angkot. Pelaku diamankan warga Kecamatan Berandan setelah korban berteriak meminta tolong. Beruntung Satreskrim Polres Langkat yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, langsung ditarik, dijatuhkan di rumput-rumput. Disitulah baru si tersangka udah memiliki niat untuk mau memperkosa si korban. Kepada petugas, tersangka mengaku khilaf saat melakukan tindakan terhadap korbannya. Tersangka akan dijerat pasal 265 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan.